Halo gamer, selamat datang kembali di channel Saluji Gaming. Oke guys, di kesempatan kali ini gua akan kembali berbagi sekaligus nge-review game Ozol The Game guys ya. Oke guys, mungkin ini agak telat ya gue share-nya karena ini game viral ya sebelumnya. Apa sekarang juga masih viral guys? Tapi mudah-mudahan kalian suka ya dengan video yang gua share ini ya. Oke guys ya, sebelum gue lanjut untuk review gamenya, alangkah baiknya buat kalian yang baru bergabung di channel ini untuk di subscribe dulu, aktifkan juga notifikasinya agar ketika gue upload konten-konten terbaru kalian tidak ketinggalan, dan biasakan juga buat kalian ditonton videonya sampai selesai. Oke guys, kita langsung aja untuk coba mainkan game Ozol The Game ini guys ya, let's go. Oke guys, inilah tampilan awalnya seperti ini ya. Inilah game Ozol The Game, dan pastinya ini udah versi Sultannya dan juga sudah update yang terbaru guys ya. Di sini kalian bisa sesuka kalian ya upgrade dan belanja, mulai dari motornya, jaketnya, helmnya, dan HP-nya kalian bisa beli di sini ya. Karena ini sudah versi Sultannya guys ya. Nanti di awal kalian akan mendapatkan uang 10.000 ya. Nah, agar bisa kalian belanja, kalian coba narik dulu guys ya satu penumpang guys, minimal 10.000 ya. Nanti koin kalian akan dapat 20.000. Nah, koin 20.000 itu kalian bisa beli helm ini ya. Nah, yang ini yang seharga 20.000 kalau nggak salah. Nanti kalau kalian belanjakan uangnya, maka uang kalian akan bertambah guys. Oke, seperti ya untuk versi Sultannya. Oke, di sini kita cek dulu ya. Di sini ada inventory motor di sini. Kalian bisa beli motornya di sini ya. GG banget ya motornya. Ada motor ninja juga guys. Kalian bisa beli helm-helmnya di sini, kita coba beli ya. Ini harga 40.000. Ini 40.000 juga, 40.000 juga. Pokoknya kita full beli ya. GG guys. Mantap ya. Kita bisa kasih warna juga helmnya. Kemudian di sini ada jaket Sophie Food. Ada jaket warna kuning juga, hijau juga. Kita bisa beli ya. Sini ada handphone juga di sini. Kita bisa beli juga handphone-nya guys ya pastinya. Tuh, udah ke unlock semua guys. Sekarang kita beli motornya langsung, kita buka semua juga motornya guys ya. Di sini uang kita juga udah banyak. GG gimana? Kita kasih nama di sini ya, plat nomornya. Tuh udah guys, gitu aja. Kita kasih warna, coba bodinya. Kita kasih warna hitam, bagus guys hitam. Ini velgnya kayaknya guys ya. Velgnya coba putih guys. GG ya. GG gimana guys? Mantap, kita coba untuk helmnya dulu ganti ya. Masa helmnya hijau. Oke, GG. Udah full upgrade, kita cek dulu di setting di sini. Lihat menu setting di sini untuk kualitasnya gua full ya. Volumenya juga full. Oke, mantap. Oke, sekarang kita coba untuk narik ya. Coba cari penumpang guys di sini. Agar uang kita juga makin bertambah guys. Oke GG ya. Ini mantep. Ngojek pakai motor ninja guys. GG gimang ya. Ngojek kita pakai motor ninja guys. Oke, langsung aja kita cek apakah ada orderan. Kita keluar dulu guys. Mantap. Anjay. Oh ya, di sini gue pakai Ozol ya, bukan Grab tapi Ozol di sini gue. Oke, mantap. Kita tunggu apakah ada orderan masuk. Itu grafiknya mantap ya, GG gimang. Ini game viral banget ya. Di TikTok, di YouTube juga viral, guys. Apalagi setelah Bang Winda memainkan game ya. Mantap. Kita tunggu apakah akan ada orderan masuk. Nanti kita juga bisa beli bensin ya, beli makan gitu, guys. Istirahat biar staminanya itu pulih kembali. Ini mantep banget ya, kayak real life banget, kayak mirip dengan kehidupan sehari-hari ya seorang Ozol. Mantap, kita tunggu. Apakah kita akan dapat orderan? Belum dapat orderan nih guys. Di sini uang kita udah banyak ya, udah 4.500.000 guys. Kita coba cari tempat makan atau isi bensin ya. Bensin kita full di sini guys. Oh, itu di depan guys ada tempat makan.
Kita coba beli ya. Coba beli tempat makan di sini. Oke, kita tempat makan dulu, guys. Oke, air mineral 3000, pecel lele 5600, ikan bakar. Oke, ikan bakar aja, guys. Biar full ya. Mantap. Udah beli kah? Udah ya. Nah, ini orderannya. Kok belum masuk orderan, guys? Itu yang itu apa, guys? Oh, ini nih orderan nih. Oke, mantap. Langsung aja, guys. Balik arah nih, ada orderan nih. Ke sini. Aduh. Awas dong. Oke, okay, kita ke penumpang pertama kita, guys, di depan. Mana? Oke, kita belok kanan di depan. Oke, mantap. Kita masih lurus ya, bensin kita masih full ya. Kita nggak perlu isi bensin. Bensin kita masih full. Wis. Belok sini, guys. Klakson. Oke. Kita balik lagi. Nah, ya. Ini udah dapat berapa, guys? Tipsnya, guys. Ini enggak lima, terus ini atau berapa nih? Belok di depan, awas. Angkotnya bahaya banget itu. Belok mendadak, guys. Hati-hati ya, hati-hati. Oh, jadi bukan, guys. Ini yang nekat juga ya. Hit. Oke. Dapat 3500, lumayan. Lumayan, GG. Nah, ini guys ya, seperti ini gamenya. Ojol the game. Lumayan seru juga. Ini adalah misi kita mencari penumpang dan mendapatkan uang sebanyak-banyaknya agar bisa upgrade motor, jaket, helmnya ya, dan handphonenya, guys. Tapi sih di sini udah presis ukurannya, untuk kalian bisa update sesuai ke kalian, guys. Pokoknya bisa yang menyaksikan videonya ketemu di konten-konten berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Sampai jumpa, bye. Coba isi bensin dulu, guys. Oke, kita full ya. Wah, guys, ada orderan, guys. Oke, guys, kita ke layanan dulu di sini. Di sini gua belum dapat koinnya ya. Dapatkan koin ini dari mana, guys, ya? Koinnya bayang banget di sini. Koin satu, oke. Ikan belum dimuat. Kayaknya harus konekin internet, guys, ya. Di sini gua konekin internet, tapi kalian kalau nanti konekin internet dapat koin, kalian bisa nih beli layanan di sini dulu. Dapat 4 koin jadi 8 ya. 8 ini lagi jadi 16, jadi berapa, 12 ya. Terus koinnya udah cukup, guys, kalau kita mau buka yang GoFood, GoSend, dan Gmart ya. Jadi kalian cari aja koinnya saat kalian narik untuk update atau buka layanan ini ya. Oke, mantap. Oke, see you next time, bye bye.